yang bagi al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin di Konti Kim FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Adik Konti, pada pagi ini nak sama-sama kongsikan ilmu berkaitan dengan kekeluargaan. Dah masuk ayat yang ke-34 rupanya Ustaz, untuk sama-sama kita bincangkan daripada 40 ayat Al-Quran berkaitan dengan keluarga. Dan hari ini Ustaz akan bawakan kupasan dari surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Jadi apakah yang bakal kita kongsikan hari ini Ustaz? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada kesempatan berbahagia ini kita menyambung kembali perkongsian kita, dan insyaAllah kita sampai kepada ayat ke-35 daripada surah Al-Hujurat. Kita akan bahaskan daripada ayat ke-10. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan menyatakan kepada kita, auzubillahi minasyaitanir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kamu dan bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu dirahmati. Okey. Jadi di JKIT seluruh ibu-ibu, ayah, bapa, kakak yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian, ya. Allah Subhanahu wa taala sebut kat sini bahawa kita orang beriman ini bersaudara. Okey. Allah Subhanahu wa taala tidak panggil innamal muslimin ataupun innamal muslimun ikhwah. Sebab orang Islam orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah. Okey. Orang mukmin orang yang bawa syahadahnya itu masuk ke dalam hati dengan kepercayaan dia. So, maksudnya orang beriman adalah orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Okay, itu beza muslim dengan mukmin. Orang muslim orang yang maknanya menyatakan keimanan, paling kurang muslim lah, paling kurang. So, maksudnya kita mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan rasul itu pesuruh Allah dengan lidah kita, dengan penyaksian kita, dan penyaksian kita tu disaksikan oleh orang lain. Adapun orang mukmin ini orang yang membawa perkara-perkara keimanan itu masuk ke dalam hati. Maknanya dia lebih menghayati. Kalau percaya kepada Allah itu bukan sekadar ilmu, tapi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu dimasukkan betul-betul dekat hati dia. Maknanya dia meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang disembah, kan, dan tempat meminta pertolongan bagi segala-galanya. Ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, ya, ketika Nabi mendidik sahabat-sahabat, sahabat-sahabat yang besar memang lagilah. Ini sahabat-sahabat yang kecil. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabat kecil, Nabi kata apa? Inni u'allimuka kalimat. Aku nak ajar engkau beberapa perkara. Ihfazillah yahfazuka. Kamu jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kamu. Ihfazillah tajid utujahaka. Kamu jaga hak Allah, maka kamu akan dapati Allah sentiasa berada di hadapan kamu. Okey, idza sa'alta fas'alillah, jika kamu nak memohon maka pohonlah dari Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, maka kalau jika kamu minta pertolongan maka minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin adalah orang yang meyakini, kan, kemudian menterjemahkan keimanan itu dalam diri dia. Kan, cara dia memandang orang beriman, cara memandang takkan sama dengan orang tidak beriman. Cara bercakap orang beriman takkan sama dengan cara orang tidak beriman bercakap. Sebab percakapannya itu dia yakin Allah menyaksikan perkataannya itu. Perkataannya itu tidak berbohong. Perkataannya itu perkataan yang bagus-bagus. Perkataan itu yang mendamaikan. Ini sambungan ayat itu, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum, hendaklah kamu sentiasa memperbaiki hubungan di antara saudara-saudara kamu. Sebab perkataan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beriman. Jadi Allah sebut dalam surah Al-Hujurat pada hari ini bahawa orang beriman itu maknanya bersaudara, maka kamu perbaikilah di antara saudara-saudara kamu yang bertengkar itu. Perbincangan kita pada hari ini adalah di antara
Perkara yang perlu kita cari ketika ada permasalahan rumah tangga adalah penasihat-penasihat yang betul. Mana penasihat-penasihat yang memberikan nasihat yang betul kepada kita? Sebab hari ini manusia secara tidak perasan dia akan terpengaruh dengan apa yang disebutkan orang sekeliling dia. Dihayati ibu ayah kakak saya sekalian kan, otak kita dari sudut penerimaan lebih tidak pandai daripada perut. Bahasa lembutnya kan. Lebih tak pandai daripada perut. Perut terima benda buruk, dia berusaha keluarkan. Muntah, cerit, berit. Dia tak nak kekalkan benda buruk tu dalam badan. Dia usaha keluarkan. Tapi otak terima benda buruk, lama-lama dia akan terpengaruh dengan benda buruk itu. Sebab itu orang sekeliling kita penting. Okay? Hari ini orang yang baik macam mana pun duduk dalam satu bi'ah, duduk dalam satu suasana yang tak bagus, dia secara tak perasan dia akan terpengaruh dengan orang sekeliling dia. Nabi SAW kan pernah berpesan kepada kita, perumpamaan duduk di kalangan orang-orang yang baik dengan orang yang kurang baik itu macam kita berkawan dengan tukang besi tanpa merendahkan profession ataupun pekerjaan tukang besi. Ya. Ini perumpamaan. Kan? Daripada sudut apa Nabi kata? Daripada sudut kalau kamu masuk di kawasan mana tukang besi, asap-asap yang ada, maknanya daripada kerja-kerja untuk membentuk besi itu, makanya asap itu akan melekat ke badan kamu. Percikan-percikan api itu mungkin melubangkan baju kamu. Paling tidak, kalau tidak melubangkan baju, kita keluar ada bau asap. Okey. Macam hari ini kita masuk satu restoran yang tertutup. Kan? Maknanya dia masak dan bau masakan itu keluar tahu. Kan? Kita daripada dining room. Kita daripada mana-mana. Kemudian kita pun balik kat isteri kita, kita kata, "Eh, saya puasa ni, bila nak masakkan buka tapi baju bau kedai makan." Okey. So jadi keumpamaan begitu. Orang sekeliling sampai Nabi sebut macam tu. Sama juga dengan orang yang berkawan dengan orang yang baik. Perumpamannya macam kita berkawan dengan penjual minyak wangi. Maksudnya apa? Kalau kita masuk satu premis orang menjual minyak wangi, kalau tuan minyak wangi itu tidak menawarkan kita sekalipun, tapi environment keliling itu dia akan melekat kat baju kita tu. Nabi bagi satu contoh perumpamaan yang sangat bagus, kan? Jadi maksudnya kita secara tidak perasan adalah kita akan terpengaruhi dengan orang di sekeliling kita. Kalau ilmu kita tak kuat, kalau kita punya iman tidak kuat, kita akan terpengaruhi. Sebab itu dalam konteks rumah tangga, ibu, akak, ayah, saya sekalian, perkataan-perkataan orang sekeliling kita sangat penting. Terutamanya dalam kita maknanya menangani permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Sangat penting. Okey? Jadi pada hari ini, berdasarkan surah Al-Hujurat ayat ke-10 ini, kita nak kongsikan sekarang ataupun hari ini, kita nak tengok orang-orang yang sekeliling kita yang nak bagi pandangan kepada rumah tangga kita. Okey? Ada 5 golongan yang perlu kita perhatikan. Ataupun kalau kita nak rujuk, kita rujuklah pada 5 golongan ini. Ini antara orang-orang yang boleh kita percayai untuk memberi nasihat. Bagi nasihat terutamanya dalam permasalahan-permasalahan rumah tangga kita. Baik. Okey? Jadi ada 5 golongan. Yang pertama siapa dia? Orang yang ahli dalam perihal rumah tangga. Orang yang ahli dia. Ahli dia. Jadi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas. Okay, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sangat luas. Agama itu sangat luas bidangnya. Ada bidang ekonomi, ada bidang kesenian, ada bidang ibadah, ada bidang jenayah, ada bidang muamalat, kan? Dia ada berbagai-bagai bidang dia. Okey. Hari ini belum tentu orang yang mempunyai bidang mahir dalam muamalat, dia mahir juga dalam bidang rumah tangga itu, belum tentu lagi. Munakahat. Walaupun bunyinya dekat-dekat dah. Jadi belum tentu lagi. So kita nak cari adalah orang yang memang dalam bidang dia. Dalam hadis Nabi SAW ada berpesan kepada kita. Nabi bersabda, afatul ilmi nisyanun. Okey, lenyapnya ilmu itu kerana lupa. Wa idaa'atuhu an tuhaddits bihi ghair ahli, dan tersia-sianya ilmu itu apabila yang membahaskannya bukan ahlinya. Kan? Bukan ahlinya. So jadi dalam perihal rumah tangga kita hari ini, katakanlah kita dengan maknanya masalah rumah tangga. Pemilihan
siapakah yang nak bagi nasihat sangat penting. Kan? Cari ahli dia. Kalau kita di Malaysia ini kan, ibu akak-akak ayah saya sekalian, dia memang ada bahagian dia, ada bahagian rumah tangga. Pergi jabat agama, berikan counseling. Ataupun orang-orang yang ahli hikmah, orang lama rumah tangga kan. Atuk-atuk kita tanya nasihat, apa pandangan dia, pengalaman-pengalaman dia yang pada pada kita besar masuk rumah tangga itu, pada dia kecil je. Kan, pada dia simple aja, sebab dia orang yang orang yang berhikmah, orang yang berpengalaman dalam bab ini, dalam bab-bab rumah tangga ini. So jadi maksudnya kita cari orang yang tepat, kan? Kita cari. Dan kalau kita nak cerita pula kepada orang yang kita nak rujuk ini, jangan cerita separuh-separuh. Cerita dengan jujur, kan? Cerita dengan ikhlas kita. Sebab kan, di JIT, ibu ayah saya sekalian kan, dalam rumah tangga kalau berlaku permasalahan, biasanya orang nak cerita apa yang dia nak cerita. Dia tak nak cerita, dia tak akan cerita, dia tak cerita semua. Okay? Dia nak cerita apa yang nak cerita. Orang faham dia. Sebab dia nak orang faham dia. Orang nak faham dia satu. Dia nak minta orang sokong dia. Dia nak minta orang orang setuju dengan tindakan dia. Walaupun tindakan dia salah, maka dia akan cerita benda yang indah-indah bagi side dia, yang bagus-bagus bagi 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 pihak dia. Kan? Sebab itu kita, orang yang mendengar pun kena ada kematangan. Kan? So jadi orang yang ahli dalam rumah tangga, kadang-kadang nasihat yang diberikan seperti mana yang kita tidak harapkan. Orang yang ahli ni bila memberi nasihat tidak seperti mana kita harapkan. Kita harap biar dia sokong kita. Tapi dia memberikan sebalik dia. Tapi perkataan dia itu sebab dia ahli dia, maknanya mungkin itulah yang terbaik bagi semua sekali, dalam 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 pandangan yang yang lebih menyeluruh. Okey. Istilah yang saya nak gunakan ni mungkin mungkin agak berat sikit eh. Berat sikit. Tapi tapi simple je. Okey. Kadang-kadang sebahagian permasalahan rumah tangga kalau dilihat secara secara mikronya, secara kecil, istilah betul. Okey, secara mikronya. Okey. Tapi kalau disiap secara makronya, jangka sikit lebih yang lebih luas, tindakan isteri itu mungkin tidak betul. Secara mikronya, kita tengok je, betul ni tindakannya. Tapi secara makronya, dengan tindakan, kata contoh, okay, isteri niat nak mengajar suami. Namanya kan niat nak mengajar suami. Suami nak ditegur, niatnya nak ditegur begitu. Okay? Jadi, dia mengajar anak-anak dia sama-sama untuk, okay, marilah kita tegur bapak. Niatnya bagus. Tapi sudut makronya, bila melibatkan anak-anak, menjadikan anak-anak rasa kurang hormat pada ayah itu. Credibility kan? Ayah itu. Jadi maknanya kita pula mendedahkan seorang macam anak-anak ini macam, macam okay, suka sokong kita. Marilah sama-sama, ya, sama-sama kita nasihat ayah lah. Bagus. Betul tak? Betul secara mikronya. Tapi secara makronya kita tengok secara lebih luas lagi, lagi dalam sebuah institusi keluarga pula, bukan antara individu dan individu, maka benda itu benda yang mungkin tidak tepat. Maknanya tindakan isteri itu. So jadi maknanya kadang-kadang orang yang ahli rumah tangga itu kita kena sabar pula. Sabar dia sudah apa? Eh, dia ni tegur tak macam mana aku harapkan. Tak bagus dia ni. Bagus, tak bagus. Cari penasihat lain lah. Sebab tak backing dia. Sebab tidak menyembahi dia. Dan kemungkinan nasihat-nasihat itu ditujukan kepada diri sendiri, diri kita tu, untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kan? Dalam keadaan seperti ini, kita perlu menerima dengan ikhlas. Terima dengan ikhlas. Sebab yang kita nak cari adalah maknanya kejernihan dalam rumah tangga tu kan. Kalau kita tengah panas, kemudian kita merujuk pada orang yang tidak matang dan panas juga, maka nasihat itu takut mempengaruhi kita dua kali ganda panas itu. Kan? Kemudian yang keduanya, okay? Yang kedua, siapakah yang kita nak rujuk kan, untuk permasalahan rumah tangga kita? Yang keduanya, ahli keluarga. Ahli keluarga yang mempunyai kematangan. Okey. Kadang-kadang ibu kita, okey, ibu kita seorang ibu yang bagus. Dia besarkan kita bagus, dia maknanya menyeliakan keperluan-keperluan kita sangat bagus. Tapi daripada sudut nasihat rumah tangga, belum tentu dia adalah penasihat yang bagus. Dia ibu yang bagus, memang perfect. Belum tentu penasihat rumah tangga dia adalah penasihat yang bagus. Okey. Ibu ayah boleh menasihati keadaan rumah tangga anak-anak, tetapi tidak boleh mempengaruhi keputusan. Betul. Tak boleh mempengaruhi keputusan. Kan? So kadang-kadang dia pula dah kau bungkus baju kau, kejap lagi bapak ambil.
dia pula yang mengajar untuk lari daripada rumah. Dia pula yang mengajarkan untuk maknanya tinggalkan suami tu. Dia pula yang mengajarkan untuk tidak hormat suami tu. Okey. Kadang-kadang dia pula mengajarkan kau bini kau tak pun kau cerai kalau bini kau, dia pula kan dah jadi macam dilema pula anak ni kan. Mm-hmm. Nak taat mak dalam bab ini ke? Okey. Okay. Tidak dikatakan anak tu derhaka kalau dia maknanya berselisih dengan mak dalam tiga perkara. Satu sudut akidah dia. Mm-hmm. Yang kedua dia sudut syariat hukum hakam. Mm-hmm. Dan yang ketiga pada sudut akhlak dia. Mm-hmm. So mak suruh ceraikan bini, aku nak ikut ke tak ikut? Taat mak wajib hukum dia kan, tapi dalam bab hukum hakam maksudnya kita tak boleh untuk maknanya menceraikan dengan keadaan zalim seseorang itu kan, dengan keadaan dipengaruhi dengan pengaruh yang tidak wajar daripada keluarga dan sebagainya. Biar kita sebagai suami fikir sendiri, timbang sendiri kan, buat keputusan sendiri. Macam mana Nabi SAW pernah menegur mana Sayyidina Ali karamallahu wajah dalam perihal rumah tangga, tapi Nabi tidak mempengaruhi keputusan Sayyidina Ali. Nabi nasihat sebagai ayah kan. Kan maksudnya Sayyidina Ali waktu tu bercita-cita untuk bernikah dengan satu orang yang lain. So, Rasulullah SAW menasihati tetapi tidak maknanya mempengaruhi keputusan. Maksudnya mak ayah boleh, kalau mak ayah itu ada kematangan ataupun memang ada maksudnya kemampuan untuk membagi nasihat. Kalau tak ada, kita jangan cari, maknanya jangan carilah pandangan itu. Kan? Sebab kita yang penting adalah kita dalam rumah tangga ni nak kejernihan. Betul. Apa yang dalam rumah tangga itu. Ini disebut sebagai innamal mu'minun ikhwah, maka seorang mu'min itu adalah bersaudara, maka damaikanlah kan, mana di antara saudara-saudara kamu itu. Dan kita akan melihat dulu Ustaz. Lima semua sekali tadi Ustaz kan. Ini baru dua golongan yang kita dah kaji sikit bersama dengan Ustaz. Dan untuk bakinya selepas kita berhenti rehat, untuk anda sebarang pertanyaan soalan boleh saja titipkan di Facebook IKIM FM. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini untuk Pesona di Zahra. Pesona di Zahra kembali bersiaran waktu ini bersama dengan yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Ustaz Al-Amin gitu kan. Alhamdulillah kita membicarakan tentang ayat yang ke-34 daripada 40 ayat Al-Quran berkaitan dengan kekeluargaan. Kita nak bina keluarga yang bahagia insya-Allah menerusi surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Ustaz dah berikan dua golongan yang boleh kita rujuk, Ustaz ya, kita rujuk mintakan pandangan dan sebagainya dalam kita nak bertanyakan masalah. Ada lagi tiga berbaki ni Ustaz, kalau boleh kita kongsikan. Biba kakak tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian ya, kita kongsikan mengenai mana pentingnya orang sekeliling kita yang mungkin mempengaruhi keputusan-keputusan kita dalam rumah tangga kan. Kita kena perhatikan. Sedangkan dalam Quran Allah sebut orang beriman ya, dia adalah sebut saudara. Maknanya hati orang beriman ni dia ada kaitan, semuanya menuju kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut kalau kita kongsikan satu pandangan, pandangan kita itu maknanya menyebabkan keburukan lebih besar berlaku. Dan kan kita perlu lebih berhati-hati dalam memberikan pandangan. Bukan kita lagi nak mengapi-ngapikan orang yang bergaduh. Kan? Sebab perkataan tanggungjawab dia sampai ke akhirat. Nabi SAW sebut ada dua benda, kamu jaminlah, maka aku akan jamin kamu ke syurga. Pertama sekali lidah kamu. Yang keduanya kemaluan kamu. Lidah ni Nabi kata jamin, kena jagalah. Aku jamin kau untuk kamu ke syurga. Kan? Besar tu Ustaz kan. Maknanya payah sungguh lah tu nak jaga lidah. Payah. Untuk menjaga lidah maksudnya benda tu kena usaha dan untuk dan kena jadikan kebiasaan. Sebab lidah kita ni bercakap melalui kebiasaan kita. Hari ni bermula kita memaki orang. Okay, bermula kita maki orang, sekali okey kot, tak ada orang tegur pun. Dua kali, tiga kali, 10 kali, 20 kali, 30 kali, takut dia jadi kebiasaan. Sebab, tak salah Ustaz. Sebab tu sama juga hari ni kalau kita naik tangan pukul isteri kita sekali, dua kali, tiga kali, tak ada apa-apa pun, lama-lama jadi kebiasaan. Sikit-sikit nak mukul, sikit-sikit nak mukul. Sebab apa? Benda-benda buruk tu jangan jadikan dia kebiasaan dalam diri kita ini. Patut orang kata jangan mulakan Ustaz. Jangan mula, benda buruk jangan mulakan. Dia takut, bukan kita risau apa. Risaunya kalau kita mulakan benda buruk, ketika itu tidak ada orang yang tegur kita. Maka kita akan jadi makin berani nak buat. Makin berani nak buat, makin berani nak buat. Atau makin melampau, makin melampau, makin melampau tu. Kan? Ataupun orang sekarang ni kan tak kuasa nak tegur orang lain. Itu masalah juga. Kan amar makruf nahi mungkar kita tu tidak sekuat dahulu. Satu ketika dulu kan. Dulu orang sangat menjaga orang lain. Betul. Sekarang ni orang buat tatu. Sekarang ni
maknanya mana bergaduh ke tepi jalan ataupun mungkin benda mudarat ke tepi jalan pun orang macam ah biarlah, orang malas nak ambil tahu. Jangan tepi jaga tepi kain orang katanya kan. Okey. Ibu kakak tentang muslim-muslim rahmatullah sekalian ya. Okey, kita bagi yang ketiga kan. Yang ketiga siapa? Yang ketiga kawan-kawan yang pendamai. Kawan tapi sifatnya pendamai. Jaksa pendamai ni. Kita kawan kita banyak. Dan kawan ni macam-macam jenis kawan. Ada kawan yang untuk bersonok-sonok je. Untuk berbual, untuk ketawa-ketawa. Okay? Ada kawan yang memang dia nak tengok kita ni baik. Ada kawan jenis macam itu. Dan kawan yang baik ini, kalau ada, kita jaga perhubungan. Sebab terutamanya akhir zaman, jarang jumpa kawan yang bagus. Kena hargai kawan-kawan yang bagus. Kan, yang ada sekeliling kita, yang nak bantu kita. Kan, sebab kawan yang bagus jarang jumpa. Kalau jumpa, maka berusahalah mengekalkan ukhuwah itu sampai akhirat. Kan, jarang jumpa kawan yang bagus. Kadang ada orang berkawan dengan kerana ada kepentingan-kepentingan. Sekarang ni dunia yang kadang-kadang penuh dengan orang mementingkan diri sendiri. Yeah. Ada kawan yang bagus, maka jagalah ukhuwah tu. Kan? So kawan ni macam-macam. Okay? Ada yang berbual, ada yang sok-sonok dan sebagainya. Okay? Kawan yang bagus, bak kata para ulama kita, macam lebah. Lebah ni dia boleh bagi madu dekat kita. Maknanya dia boleh bagi benda yang bagus dekat kita, benda yang manis dekat kita. Tapi lebah juga boleh sengat kita. Okay? Kalau kita dapat benda yang manis, ucapkan terima kasih. Kalau dapat sengat, jangan kecil hati. Jangan sengat dia balik. Jangan sengat dia balik. Jangan boikot dia. Jangan halau dia. Kena sengat. Kawan yang bagus. Okay, kawan yang bagus, dia boleh bagi kita madu, boleh bagi kita sengat. Maksudnya, benda yang bagus, dia akan rangsang kita untuk terus buat baik. Benda tak betul, dia akan tegur. Tapi kadang-kadang kita manusia, kita tak suka dengar orang tegur kita. Sebab kita rasa kita ni buat benda tu semua betul. Kita rasa kita macam tu. Lagi orang yang rapat lagi tercabar pula. Nah, okay. Kita rasa macam kau ni sibuk lah. Macam kau kawan aku, tapi kenapa nak sokong lelaki aku? Bukan masalah sokong lelaki. Kan? Saya ada satu kisah. Dan dia kisah serius. Serius Ustaz? Tahu Ustaz, gelap Ustaz. Okay. Ada satu orang ibu tunggal yang suaminya syahid dalam medan peperangan. Ini zaman Abbasiyah tau. Zaman Abbasiyah dulu. Maka untuk menjalankan kehidupan harian dia, meneruskan kehidupan harian dengan anak-anak ni, dia berniaga kecil-kecilan. Kan, dekat pasar. Okay. Satu hari, okay, sedang dia sibuk, maknanya menjual sayur, menjual benda kecil-kecilan macam ini, datang pemuda-pemuda Yahudi. Dulu Baghdad ataupun kerajaan Islam ni adalah satu-satunya kerajaan yang semua agama boleh duduk sekali. Kan, ketika orang Yahudi kena halau daripada Spain, orang Yahudi kena halau daripada Rusia, mana mereka duduk dekat kerajaan Islam Uthmaniyah. Sebab Islam adalah agama yang sangat bertoleransi. Sebab Nabi kita ajar begitu. Okay? Jadi anak-anak Yahudi ni, pemuda-pemuda Yahudi ni, tengok dia ni adalah ibu tunggal yang muda yang cantik. Nak menyakat lah. Kan? Hari-hari nak menyakat. Tidak jauh ataupun tidak berapa selang daripada kedai dia tu, ada satu orang pemuda yang menjual daging. Jual daging. Mula ni tak pernah tegur dia. Handsome, sadot, maknanya pemuda Islam ni lah. Satu hari dah bergurau-bergurau ataupun maknanya mempermainkan maknanya nak menyakat ni bertunggal ni ataupun wanita ni, tedang wanita ni sibuk melayan pelanggan dia, dia pergi paku apa kain wanita ni. Jadi bila ketika wanita ni pergi ke sana, maka paku ni pun menariklah kain itu, terkoyak kain ini. Nampak betis. Oh, pemuda-pemuda Yahudi ni pun ketawalah terbahak-bahak. Datang pemuda Islam yang apa nama, yang berdaging tadi kan, maka dihunuskan dia punya apa nama, pisau ataupun parang daging itu, dilibaskan, lari semua pun apa, lari semua orang Yahudi ni, lari semua pemuda Yahudi ni. Okey, kemudian setelah semua reda, orang perempuan ni pun datanglah dekat pemuda ni. Dia kata, tuan, terima kasihlah kan, terima kasihlah. Terima kasihlah sebab bantu saya.
Kan, maknanya kalau tak saya tak tahu. Cia. Okay. Kalau tak saya tak tahu macam mana keadaan saya ni. Okay. Cuma tuan, dia kata, saya nak tanya sikit, kenapa tuan bela saya? Kenapa tuan bela saya? Pemuda ni melihat wanita ni, kemudian pemuda ni berkata, puan, saya tidak membela puan, tapi saya membela kebenaran yang ada pada puan. Kebetulannya kebenaran ini ada pada puan pada hari ini. Maka puan rasa puan terbela. Saya tak bela puan, saya bela kebenaran daripada puan. Anak-anak Yahudi ni tadi, dia memaku kain puan sampai terbuk, maknanya nampak kaki puan ini. Benda itu benda yang saya kena cegah. Kan? Tapi saya tidak membela puan, saya membela kebenaran daripada puan. Okey. Balik pada kawan-kawan tadi yang ketiga tadi kan. Kawan-kawan macam gini yang bagus, yang akan menyemarakkan iman kita sebagai orang mukmin. Kawan-kawan yang membela kita, menyokong kita kerana kebenaran. Atas dasar kebenaran. Hmm. Bukan atas dasar sebab kita ni belanja dia makan. Hmm. Bukan atas dasar kita ni mungkin selalu bercerita, berbual dengan dia. Kan? Tapi sebab kebenaran yang ada pada dia tu. Bukan sebab kita klik-klik sama-sama. Bukan kita kawan sama-sama, klik sama-sama ke apa, tak. Tapi sebab kebenaran itu. Hmm. Sebab bila hati semua mencari kebenaran, semua mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, golongan ketiga lah. Kawan-kawan yang mendamaikan. So, kita ceritalah masalah kita. Contohnya, dalam rumah tangga kita contoh kan. Dia dengar, dia tidak mudah dan cepat untuk memberikan komen yang boleh lagi memecah belahkan antara hubungan kita dengan pasangan kita. Dia dengar, kemudian dia memberi pandangan sesuai dengan apa yang menurut dia, menurut Al-Quran dan juga menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ibu akak-akak, saya nak kongsikan kat sini. Sejauh mana pun kita berselisih dengan suami kita, jangan mudah-mudah untuk kita cerita dekat Facebook. Betul. Dekat media sosial. Ya. Sebab kawan di luar sana yang macam-macam yang kita kenal secara maya. Kan? Dan orang kat luar sana, ya Allah. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya memang yang pergi ke ground ya, maknanya saya berdakwah kan, maknanya pergi ke ground, bukan semata-mata pergi ke lapangan. Bukan semata-mata duduk masjid, orang datang dan orang balik, bukan. Saya pergi di luar sana, sebenarnya memang wujud orang-orang yang memang saja tengok dia ni macam sunyi je, kita try tackle dia lah. Bukan betul-betul sampai boleh bercerai suami isteri pun ada. Dah bercerai bukan nak kahwin pun, memang ada orang macam ini. Kena hati-hati. Kita tak perasan. Kita rasa kita duduk dalam lingkungan yang bagus. Di luar sana macam-macam. Ada yang cabar. Okey, kau boleh ngorat bini dia tu. Aku bagi kau RM5,000. Wujud memang orang macam ni. Dia pun sungguh-sungguh lah. Bercerai-berai orang. Tak kahwin pun. Sebab itu jangan mudah-mudah untuk berkongsikan di Facebook terutamanya. Tahu ni. Orang tersunyi je kan bini orang ni kan. Try lah. Kan. Rosak banyak, saya bukan jumpa sedikit kan, saya dalam memang bidang kita ni kan, bukan sedikit kisah-kisah macam ini. Betul. So ini maknanya kawan yang pendamai, jangan mudah media sosial ni. Banyak keluarga yang rosak, anak-anak muda yang rosak, perempuan yang rosak dengan kawan-kawan yang media sosial yang memang baru kenal je. Betul. Kan? Ataupun yang mungkin maksudnya di hadapan tu memaparkan benda yang baik, tapi kan orang panggil apa, telunjuk lurus kelengking berkait. Bagi tahu Melayu dulu. Baik khabar dari rupa. Kan? Ada maksud tersirat rupanya. Okey. So jadi itu golongan yang ketiga, yeah. Kan? Iaitu kita carilah kawan-kawan yang boleh menasihati kita ataupun mendamaikan kita. Muslimin muslimat dan rahmatullah sekalian. Yang keempat, kita boleh rujuk permasalahan kita secara taklid. Taklid ni kita ikutlah. Taklid pada organisasi yang memang diiktiraf ataupun yang muktabar. Kalau dulu muktabar lah disebutkan. Sekarang taklid organisasi lah. Contoh macam Jabatan Agama yang ada sekarang. Mahkamah Syariah. Kaunselor-kaunselor. Dan bertauliah orang-orang yang memang kita faham. Kan? Maknanya kita boleh taklid dekat dia. Kan? Kita boleh mohon untuk minta kaunseling dekat dia. Cuma kita kena ingat, kita pergi itu adalah untuk kita menyelesaikan masalah. Kadang-kadang ada orang yang tengok, pegawai muda lagi, malas aku. Kan? Diorang tak akan duduk kat situ kalau tidak ditrain. Macam mana nak menyelesaikan masalah rumah tangga. Kadang-kadang kita kata, apa lah, tak faham. Tak, diorang faham.
apa yang orang buat, apa yang orang cakapkan. Mereka berkelayakan. Mereka berkelayakan. Kalau tak, takkan duduk kat situ. Betul. Walaupun kita tengok macam muda daripada kita, yalah kan. Kadang-kadang masa rumah tangga ni berlaku memang fasa umur 40, umur 60. Umur 60 tengok macam budak-budak, macam anak-anak kita je, kita pun rasa tak respect. Dengarkan apa yang dia cakap, kan? Dengarkan. Kadang-kadang ada angle-angle blind spot ataupun titik-titik yang kita tak perasan dalam perhubungan kita rumah tangga. Kan? Ya, kita memang suami yang betul, tapi tak semua benda kita betul kadang-kadang. Kita isteri yang mungkin sentiasa bagus, tapi tak semua benda kita bagus. Ada benda-benda kita kekurangan itu dan ini yang orang lain boleh tolong nasihat yang kita tak perasan. Yang bahagian-bahagian yang kita tak perasan atau blind spot kita dalam diri kita ni. So kita boleh cuba kita taklid ataupun kita boleh rujuk pada organisasi-organisasi kan. Contoh cakap Malaysia ni dia cuba tak agama lah. Atau Islam kan, ataupun begitu juga dengan mana organisasi-organisasi yang memang ada nak membantu dalam perhubungan pembangun rumah tangga ni. Kan kementerian pun ada penasihat-nasihat kan, untuk memperbaiki lagi benda itu. Ibu bapa, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang terakhir, yang kelima kan, yang kelimanya iaitu kita boleh rujuk siapa-siapa pun orang-orang lain, tapi orang yang latar belakang rumah tangganya baik. Okey, kita boleh rujuk siapa-siapa pun, dia bukan kawan kita. Tapi kita tahu dia adalah orang yang latar belakang rumah tangganya bagus. Nampak tenang. Kan? Nampak je. Tenang kan? Kita boleh rujuk kat dia. Tapi kadang-kadang ustaz, ada orang tu macam itik ustaz, kat atas nampak tenang je, bawah kaki masya-Allah. Dia macam mana tu ustaz? Tapi kalau orang tu ikhlas, dia akan cakap. Dia akan beritahu, okey, saya boleh beritahu tahap ini saja. Baki awak pergi kat sana pula. Kan, maksudnya saya boleh beritahu tahap ini saja. Dia orang macam ini biasanya, kalau orang itu baik, dia pun tak rasa dia tu bagus semua benda. Betul. Dia tahu, okay, saya bagi boleh nak sampai sini saja. Lain nak rujuk orang lain. Saya punya tahap sampai sini je boleh. Okay. Orang yang letak belakang rumah tangganya baik boleh jadi penasihat yang betul. Kan? Terutamanya orang-orang yang biasanya dah berumur lah kan. Pakcik-pakcik, atuk-atuk kan. Mungkin juga atuk-atuk ada yang bermasalah, tapi yang bagus lah. Okay. Ataupun kalau kita kenal dengan tuan-tuan guru yang bagus, keluarganya dia jaga, ahli keluarganya, anak dia, isteri dia jaga dengan bagus kan. Sekurang-kurangnya mereka boleh berkongsi pandangan yang baik dalam perihal rumah tangga dia. Sebab rumah tangga ada yang bentuk ilmu. Macam kita bacakan ayat ini, ayat Quran kan, ataupun hadis Nabi SAW. Tapi dia punya peraturan ataupun dia punya rule itu perlu dibahaskan mengikut realiti semasa. Masalah rumah tangga pada tahun 1950-an tak sama dengan masalah rumah tangga pada tahun 2000. Sangat tak sama. Tak sama. Hari ini masalah rumah tangga pada tahun 2000 tak sama dengan 2020. Masalah rumah tangga 2020 tak sama dengan 2050. Kan? Masa rumah tangga 2050 takkan sama dengan masa rumah tangga 2100. Takkan sama. Zaman dulu masa rumah tangga tak ada berkaitan dengan berkenan dengan kawan-kawan sekolah lama sebab ada grup WhatsApp. Tak ada. Sekarang ada. Sekarang ada orang bercerai sebab grup WhatsApp. Kan? Sekarang ada yang isteri di rumah walaupun suri rumah sepenuh masa, tapi berhubung dengan kawan-kawan, dengan bekas boyfriend, dengan bekas girlfriend dan sebagainya. Kan? Sebab bahasa tu tak sama. So ayat Qurannya sama, hadisnya sama, perbahasannya adalah mengikut semasa punya zaman. So kadang orang-orang yang rumah tangganya, latar belakang rumah tangganya ni bagus, dia faham satu konsep, tapi dia dapat menterjemahkan dalam realiti semasa, dalam pelbagai situasi. Itu yang kita nak sebenarnya. Supaya apa? Supaya bila kita kita tanya dia, bila kita tanya dia, maka dia dapat bagi jawapan yang reality. Kan? Okay, masalah rumah tangga, masalah suami contohnya, mungkin tak sama dengan mana masalah rumah tangga zaman tabi'in dulu. Kan? Zaman tabi'in dulu simple je permasalahannya. Suami bagi nafkah, isteri berwatak sebagai watak isteri di rumah. Simple, straightforward je. Traditional. Sebab itu, kalau kita buka kitab-kitab yang membahaskan pasal rumah tangga, hubungan suami isteri tak banyak. Anak banyak, beratus-ratus jilid kita boleh jumpa perihal anak. Sebab perihal anak ni memang dulu macam-macam. Anak macam-macam maksudnya. Suami isteri tak banyak, suami isteri. Walaupun lagi macam-macam sebenarnya. Bagi macam-macam, tapi tak banyak. Sebab dulu punya straightforward dia. Apa straightforward? Maksudnya saya maknanya suami bagi nafkah. So isteri maksudnya di rumah maknanya menunaikan tanggungjawab dia. Okey. Dulu orang bekerja dengan tenaga. Okey, angkat tebang balak. Okey,
sabit sawit, bersawah dengan tenaga. Dengan tenaga. Kan? Sekarang orang bekerja bukan dengan tenaga, orang bekerja dengan kelulusan, dengan akal. Betul. Sebab tu kadang-kadang isteri punya kedudukan ekonomi lebih tinggi daripada suami dia. Suami bekerja dengan tenaga, suami kerja kedai makan, suami kerja buruh, buat rumah, kontrak dan sebagainya. Isteri duduk office. Kan? Tapi gaji isteri lagi besar daripada suami. Sebab sekarang ni pemasal dah lain, tak macam dulu. Ha. So orang-orang yang latar belakang rumah tangganya baik, kita boleh minta nasihat, kita minta pandangan kan daripada dia. Kerana dia boleh menterjemahkan yang realiti semasa, apa yang berlaku dalam rumah tangga, apa yang maksudnya apa yang dia hadapi dengan realiti apa kita hadapi, yang mungkin ada kesamaan atau mungkin ada sebahagian-sebahagiannya, maknanya ruang lingkupnya sama. Maka dia boleh nasihat yang lebih hampir dan dekat rapat dengan kita. So ini lima golongan ataupun lima maknanya orang yang boleh kita minta pandangan dalam permasalahan-permasalahan rumah tangga itu berdasarkan surah Al-Hujurat ayat ke-10. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah saudara kamu, kan? Dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan turhamun, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Itu lima golongan yang ustaz dah berikan. Ambil cek bersangkutan dengan siapa yang kita boleh rujuk, jumpa ustaz untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi. Dengar boleh kalau nak apa yang buat keputusan tadi, kita dengar, tapinya kita sendiri buat keputusan ustaz ya, insyaallah. Cumanya saya teringat soalan minggu lepas sahabat kita di WhatsApp Bikin FM ustaz, seorang ibu dia tanya macam mana nak tegur anak menantu yang jenis panas baran ustaz. Sama jugalah orang yang panas baran ni, pertama sekali dia sendiri kena ubah. Kita dah kongsikan pada kelas-kelas yang lepas atau perkongsian yang lepas. Memperbaiki diri ni ada dua benda. Satu dipanggil mujahadah, satu dipanggil tarbiyah. Mujahadah ni tuan punya diri sendiri kena berubah. Tuan punya diri sendiri kena usaha untuk berubah. Dengan syarat tuan punya diri sedar dia ada masalah itu. Kalau tak sedar, dia takkan baikki diri dia. Dan awak ni panah barang tau. Mana dia? Mana dia? Pada panah cakap lah. Aku cekik kamu tu. Dia marah kita dengan panah barang. Dia tak sedar itu panas barang. So, dia menjawab pun dengan panah barang tu. Dia menjawab pun dengan panah barang. Sebab tu memperbaiki mujahadah. Mujahadah tuan punya diri kena sedar. Aku ni masalah ni. So cari ubat. Okay? Yang kedua tarbiyah. Tarbiyah tu orang lain tolong ingatkan. Contoh macam tadi kan. Macam mana nak tegur menantu yang panas baran? Okay? Kita yang tegur, kita boleh tarbiyah aja. Kita boleh boleh tolong bagi tahu. Dia sendiri tu sendiri kena baiki diri dia. Betul. Kan? Dengan mujahadah. Dengan syarat dia tahu dan faham. Itu kelemahan diri dia. Kalau dia tak tahu dan dia tak faham, dia takkan dapat untuk memperbaiki diri dia tu. Kan? Ini antara benda yang tak register lagi yang dia sebenarnya soalan yang pandai barang ustaz ya, Masya Allah. Itu antara soalan-soalan yang boleh kita nak tolong jawabkan lah buat masa ini. So, masa itu agak terbatas ustaz. Mungkin di hujung ni bila kita jantakan bahawa antara golongan-golongan yang boleh kita gunakan sebagai orang tengah, saya kira ustaz ya, untuk mendamaikan masalah keluarga dan sebagainya, mungkin sedikit kesimpulan yang boleh kita berikan ustaz. Okay. Ibu bapa kakak tentang muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, sebagai kesimpulan dia kan, memang bak kata orang Melayu lah. Sehebat mana kita sentiasa meniupkan habuk di mata orang lain, kalau mata kita masuk habuk, kita takkan mampu untuk tiup sendiri mata kita. Allah. Kan? Orang lain kena tolong tiupkan habuk di mata kita. Betul. Okay? Sehebat dan sekerap mana kita tukang meniup habuk di mata orang. Kan? Sekali lagi, mana kalau habuk ada di mata kita, orang lain kena tolong tiupkan. Seorang pakar motivasi kekeluargaan sekalipun. Ada masalah, dia kena ada orang lain yang kena tolong tiupkan habuk di mata dia. Walaupun dia ada semua teori-teori. Walaupun dia ada dan faham semua teori-teori. Orang lain kena tolong ingatkan balik. Masya-Allah. Itu manusia. So sama juga kita, ibu-ibu, ayah-ayah, abah-abah, kakak-kakak yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian dalam rumah tangga. Kadang-kadang hari ini kita mengalami beberapa permasalahan itu dan ini. Cari penasihat yang betul. Cari penasihat yang tepat. Kita dah kongsikan pada hari ini lima golongan yang boleh kita rujuk. Cari. Kan? Jangan biarkan masalah itu maknanya dia meletup dan makin meletup.
Kan kena tenangkan, kena cari jalan keluar. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut dalam Quran bahawa seorang yang beriman itu Allah akan bagi berikan jalan keluar daripada permasalahannya. Jangan rujuk orang yang tak betul. Baru ni kita ada dengan satu kes, satu keadaan. Kan satu orang isteri yang bergaduh dengan suami dia, kan dapat nasihat daripada orang yang orang yang agak liberal contohnya, kan lagi nak baik dengan suami pun tak baik. Apa sepatutnya tanggungjawab agama pun ditinggalkan. Ya, bukan sekadar dengan suami. Bukan sekadar suami, dengan Allah pun ditinggalkan. Kan? Selagi mana tak cerai, aku memang tak nak sembahyang. Kalau dia kata kebetulannya meninggal waktu tu, macam mana tu? Ini peranan penasihat. Akanlah nak suami, nak marah, nak salahkan suami. Ada orang yang hari ni tak apalah bergaduh kan, buka tudung lah. Maknanya tunjuk rebel. Tunjuk pemberontakan begitu. Yang suruh pakai tudung bukan si suami tu. Yang tutup aurat Allah suruh. Kan? Sebab apa? Penasihat yang tidak betul yang ada sekeliling dia. Sebab tu jaga baik-baik. Sebab kita secara tidak perasan akan terpengaruh dengan akhlak dan pandangan orang sekeliling kita. Berhati-hatilah. Berkawan dengan orang yang positif. Berkawan dengan orang yang penuh semangat. Berkawan dengan orang yang memang nak cari benda-benda yang hebat dalam kehidupan. Berkawanlah dengan orang-orang yang sentiasa nak menjadikan kita ni maju macam mana orang itu maju. Betul. Jangan berkawan dengan orang yang rendah-rendah, orang yang penuh beremosi. Jangan berkawan dengan orang demikian. Takut kita saya tak langsung terpengaruh dengan apa yang ada dengan diri orang itu. Alhamdulillah. Dan ini masih kita ada Ustaz untuk perkongsian. Saya ucapkan terima kasih banyak Ustaz untuk kesimpulan tadi dan juga pengisian pesan-pesan menerusi pesan dari Zara tentang kekeluargaan. Cuma di hujung ni Ustaz, kalau boleh nak mohon doa kepada Ustaz. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Bantulah kami memperbaiki segala keaiban diri kami, ya Allah. Bantulah kami memimpin ke ahli keluarga kami, ya Allah. Jadikan kami dan pasangan kami orang yang soleh dan soleha, ya Allah. Yang sentiasa mencari keridhaan mu ya Allah, yang sentiasa mencari ketaatan daripada-Mu, ya Allah. Rezekikan kami mempergunakan lidah kami untuk mengingati-Mu, ya Allah. Rezekikan kami untuk sentiasa taat dan bersembahyang dengan ikhlas kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah segala jalan keluar bagi segala permasalahan kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk doa yang dipanjatkan. Semoga Allah kabulkan sekalanya dalam kita majlis ilmu ini. Alhamdulillah. Dan sampai ke penghujung, sampai kita bertemu lagi minggu depan insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.